PDI Perjuangan menilai sulit bagi Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menggantikan posisi Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum begitu saja. Ketua DPP PDIP Said Abdullah dalam keterangan pada Sabtu 25 Mei 2024 mengatakan citra partai banteng selama ini lekat dengan sosok Megawati. Sehingga estafet kepemimpinan dalam jangka pendek akan jadi hal yang menyulitkan. Terkait dengan regenerasi Ketua Umum PDIP, Said meyakini Megawati akan mempersiapkan suksesornya dengan baik. Menurut Said, Megawati bukanlah sosok yang haus kekuasaan. Untuk itu, partai masih menunggu langkah Megawati dalam menyiapkan penerusnya untuk memimpin PDIP. Adapun sebelumnya Said menepis anggapan Megawati mengeluarkan sinyal untuk menunjuk Puan sebagai penerusnya menduduki jabatan Ketum PDIP. Hal ini menyusul candaan Megawati saat berpidato di pembukaan Rakernas VPDIP Jumat 24 Mei 2024 di Ancol, Jakarta Utara saat itu. Megawati tengah menyapa sejumlah hadirin, termasuk Puan Maharani. Megawati lantas menyinggung kesibukan Puan sebagai ketua DPR RI yang kerap bepergian untuk tugas. Ia pun kemudian melemparkan candaan untuk meminta bertukar posisi agar dirinya merasakan hal yang dilakukan oleh Puan. Setelah mendengarkan pandangan umum DPD PDI Perjuangan se-Indonesia, memohon kesediaan Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri untuk diangkat dan ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2025-2030 pada Kongres ke-6 tahun 2025, Jakarta 26 Mei 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Mereka, mereka, mereka.